Assalamualaikum, halo sahabatku. Di sini aku mau berbagi resep cara membuat kue jadul yang benar-benar jadul sekali. Dan ini dinamakannya kue mayat. Nah, di sini benar-benar enak banget sahabatku. Bahannya pun mudah banget dan aku memakai tambahannya yaitu selai strawberry. Kita langsung aja ke cara buatnya ya. Untuk bahannya, di sini aku menggunakan tepung beras rose blend sebanyak 12 sendok makan dan aku mau bagi 3 untuk 3 warna. Dan juga ini tepung berasnya sudah aku tambahkan vanili bubuk dan juga tambahkan garam sedikit. Lalu tambahkan pewarna dan ini untuk tahap pertama aku memakai warna hijau. Kemudian kita campurkan dengan tepung, lalu aduk hingga tercampur dan berubah warnanya. Nah, ini warnanya sudah tercampur semua dan si tepungnya tuh memang harus tetap kering dan nanti kita akan menghaluskannya dengan cara menyaringnya. Kemudian di sini aku mau buat warna lain dan ini aku pakai warna ungu dan jangan lupa tambahkan garam sedikit ya sahabatku. Nah, ini pun sama, sudah warnanya sudah tercampur dan nanti kita menyaringnya itu pada saat pemanasan ya. Kemudian di sini aku membuat warna lain lagi yaitu warna oranye. Jadi kita buat 3 warna ya sahabatku. Prosesnya sama seperti yang tadi awal. Bagi yang baru menemukan channel ini, silakan like, comment, share dan subscribe dan juga nyalakan tanda loncengnya ya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kemudian ini prosesnya tetap masih seperti yang tadi awal sampai tercampur semuanya ya. Kemudian kita panaskan teflon. Kemudian kita saring atau ayak langsung di atas teflonnya seperti ini ya sahabatku. Nah, ini hasil yang sudah diayak atau disaring. Ini pinggirannya kita ratakan. Kemudian kita tutup selama 3 menit. Nah, ini sudah matang. Kemudian kita kasih selai di atasnya. Kemudian kita lipat-lipat seperti ini. Nah, ini hasilnya. Kemudian lakukan sisanya sampai selesai. Untuk penggunaan apinya, di sini harus hati-hati dan harus memakai api sedang cenderung kecil.
Nah, untuk warna lainnya, ini sama seperti yang warna awal tadi prosesnya. Nah, ini kue mayatnya sudah bisa dinikmati dan rasanya tuh enak banget ya sahabatku. Dan ini kue jadul yang benar-benar sudah lama sekali. Nah, selamat mencoba. Terima kasih sudah menyimak videonya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.